Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Tony di sini. Teman-teman sekalian, kali ini kita dapat orderan dari Mbak Rani dari pendidikan biologi ya. Oke, langsung saja kita akan cek ya chatnya di WhatsApp web. Aha. Jadi dia sudah mengirimkan dua file berisikan skripsi Rani fix dan lampiran. Assalamualaikum Bang, ini file skripsi yang Rani tadi. Pesannya cetak 5, aslinya 1. Kalau kurang rapi, tolong rapikan. Oke. Tadi kita sudah banyak membuka file ya. Kita akan simpan terlebih dahulu ya. Ada surat izin penelitian ini. Kita simpan terlebih dahulu, nanti data orang ini hilang. Ada lagi surat pernyataan mahasiswa ini ya, penerima PIP atau beasiswa KIP dari pendidikan tinggi ya, UMB. Kita save aja dulu ya, kita selamatkan dulu filenya. Apalagi nih, oke, ini ada tugas mahasiswa, simpan dulu, nanti kita print. Ya, seperti inilah kegiatan sehari-hari. Ada format judul penelitian skripsi untuk PBSI ya, atau Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan judul, boleh. Tentunya judulnya sudah ACC ya, dari pembimbing. Oke, kita save dulu. Ada lagi apa ini? Ini punya Rindi tadi, kita save. Ini juga punya Rindi. Laporan juga. Buat teman-teman yang ingin merapikan laporan magang ya atau PLP2, boleh datang ke toko kami ya. Keramat di depan ini ya, depan lapangan futsal UMB. Tuh, hasilnya rapi. Sebelum di print kita akan cek dulu. Tentunya beda dengan fotokopi yang lainnya. Bukan berarti fotokopi lain itu jelek ya, tapi ya kita lebih teliti. Oh, ini punya Mbak Rani yang belum ini ya. Kita ini dulu, close dulu. Oke, kita akan cek. Tadi sudah kita download filenya Mbak Rani. Pertama lampiran. Kita buka filenya, ada tulisan lampiran. Kemudian dilanjutkan dengan tabel-tabel, gambar peta dan gambar-gambar hasil penelitiannya ya. Kemudian diakhiri dengan riwayat hidup. Terus ini skripsinya dari bab 1 kayaknya nih. Oh, dari cover ya. Jadi Mbak Rani ini sebenarnya sudah nih ya, sudah ngeprint skripsinya, tapi pada saat ujian skripsi yang lalu, jadi perlu diperbaiki sedikit penataan ini ya. File-filenya ini, susunannya. Kita akan lihat ini nomor halamannya sudah bagus, pesannya tadi dicek ulang. Kemudian logonya, nah ini logo lama ya Mbak Rani ya, kita akan ganti dengan logo yang baru. Kita ambil saja contoh di sini, namanya skripsi biologi ya. Biologi itu ada Kiki, Revika, Yesnita. Kita ambil contoh Yesnita. Nah, itu ya. Ini adalah ini yang sudah saya perbaiki dan sudah dibakar ya, sudah di burning. Kita ambil
kopikan ke skripsi Rani. Kita wrap teks dulu biar mudah dipindah-pindahi. Oke, bisa ini kita ditimpa langsung gini, bisa ya, tapi lebih bagus kayaknya dihapus aja yang lama. Kita enter. Sekalian ini ya teman-teman yang belum bisa mengedit file, ya seperti ini caranya. Jangan lupa subscribe channel kita ya, dukung channel kita supaya semangat untuk membuat konten-konten bermanfaat ya, seperti ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Turun, kita naikkan, kita copy lagi, pindahkan ke lembar berikutnya, kita delete dulu yang lama, lanjut taruh di sini. Itu caranya ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan karena durasinya akan panjang ini ya, dan pastinya mengisi kuota. Ini kita ini ya, ubah aja awalan dari kata, kita besarkan hurufnya tuh, seperti itu ya, biasanya seperti itu. Penggalan katanya juga kita ubah. Nah itu ya, kita rapikan yang belum rapi. Cover sudah, lanjut ke halaman pengesahan. Pengesahan ini belum rapi ya, ada yang kurang nih ya, kita lihat. Nah itu ya teman-teman sekalian, bisa dilihat ada logo di bawah judul. Kita delete dulu sementara. Nah seperti itu kira-kira. Kita akan ambil contoh di skripsi Yesnita. Kembali lagi kita ke sini, kita paste. Oke, di sana kita akan lihat ya. Kita ambil sampai tulisan skripsi, copy ke skripsi Mbak Rani. Kita paste di sini aja ya. Itu ya, ya kita tadi. Kemudian kita hapus yang belum rapi ini, untuk Pak Endangnya kita biarkan di situ. Terus ini kita pindahkan sini ya, tuh kita perkecil sedikit logonya. Oke, kita samakan dengan Mbak ini ya, Mbak Yesnita, kopikan lagi ke sini. Bagian ini kita hapus. Oh ternyata sama ya pembimbingnya, itu ada Endang Sulaiman ya. Oh ya 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 ya, jadi tinggal kita hapus saja nih, kita hapus. Nah, kalau seperti ini kita bisa blok dulu, kita rapat dulu spasinya, rapatkan ke satu ya, rapatkan spasinya ke satu.
remove space, kita rapi-rapikan dulu. Kita enter dulu ini. Masih kurang cukup jauh. Sudah cukup ya. Kemudian lembar tim pengujinya. Ini belum rapi juga nih Mbak Rani. Namanya kita copy aja. Tuh. Selesai kan, langsung beres tuh. Kita akan lihat di Yes Nita. Ada judul, hari, tanggal, tempat, ya. Ada tim penguji, tulisan penguji di sini. Kemudian ada nama tim pengujinya 3 orang, kemudian baru Pak Santoso di bawah. Oke. Kalau Mbak Rani di sini ada yang dipertahankan gitu ya. Oh, judulnya nggak ada. Jadi ini pakai judul yang ini. Bisa juga seperti ini, bisa, cuman untuk memastikan lagi kita samakan ya dengan teman-teman lainnya, nanti takutnya Mbak Rani ini ya agak ragu. Kita akan buka file Kiki ini, temannya juga. Oke, nggak ada judul di sana ya, fix ya. Nah ini dipertahankan langsung pada hari ya. Oke, close punya Kiki. Kemudian kita ke Rani, judulnya kita hapus ya, mohon maaf ini Mbak Rani. Ini kita jadikan ini ya, besar semua tuh, seperti inilah teman-teman ya. Kita harus menyocokkan dengan teman-teman lainnya, takutnya barang sudah kita cetak si Mbak Raninya protes. Kita kasih jarak dulu untuk space tanda tangan dosennya. Untuk bagian Pak Santoso kita bisa copy ya, copy di sini, copy kita paste di sini, enter ke bawah. Hari ini kita akan merapikan halaman depan dulu Mbak Rani ya. Kalau sudah beres nanti kita lanjutkan ya video ini ya, yang bagian isi. Sudah beres yang ini, ada dipertahankan. Oke, tim uji nama Pak Santoso. Lanjut ke surat pernyataan, di sini ada nama NPM Pendidikan Biologi FKIP 2017 sarjana, ada judulnya. Untuk penamaan ini ya, nama-nama Latin ini kita miringkan aja ya, Moluska ya. Oke, untuk bulannya kita ganti, bulannya November. Tuh. Di sini nanti kita akan taruh materai ya, materai 10.000. Kita save dulu. Sebentar, kita akan cek dulu. Di situ ada NPM ya, kita perlu letakkan NPM di bawahnya. NPM mbaknya copy aja. Copy taruh sini.
Mohon maaf kalau banyak ini kekurangan dalam ini ya, dalam memberi informasi. Atau bahasanya kurang menyenangkan karena kami nggak biasa ya buat-buat ini apa. Baru-baru belajar lah buat-buat konten seperti ini. Mudah-mudahan bisa bertahan karena dukungan teman-teman sekalian kami harapkan ya di sini. Kemudian ini sudah ya, kita save dulu, takutnya mati lampu. Ada motor dan persembahan di sini, kita buatkan dulu aja. Pastikan sudah di tengah, kemudian lanjut ke bawah. Oh, panjang sekali ya, ada persembahannya sampai 3 lembar, 4 lembar malah nih. Kemudian abstrak, ini abstraknya, bentar, abstrak ini. Oke, yang bahasa Inggrisnya duluan ya, Mbak Rani ya. Kita pindahkan ke samping, enter. Oke, kita rapikan lagi. Agak maju tabnya. Modus. Modus, modus. Ya, seperti itu untuk merapikan ya. Lanjut lagi ke bahasa Indonesia, kita naikkan dulu spacingnya, terlalu jauh. Kita geser lagi tabnya, tarik lagi ke kiri ya, masuk, kita save lagi. Lanjut ke kata pengantar, abstrak sudah beres. Lagi bulan kita ganti ya, karena di sini bulannya bulan adalah bulan saat mencetak. Nah, itu dia November. Sudah, lanjut ke daftar isinya sudah juga. Itu ada daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Ya, ada 17 halaman untuk bagian depan. Oke, sudah hampir 20 menit untuk merapikan halaman depan dari skripsi Mbak Rani ya. Kita save dulu, kita akan lanjutkan ke part 2 nya merapikan isinya. Mudah-mudahan sudah rapi ya, kita akan cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, kita akan lanjutkan di part kedua. Dadah.